Ada sekitar 30 ribuan poin rival divisi yang akan kita bakar hari ini. Karena gue mau ngetes kebauan akun anak surga ini yang gue pakai. Karena hooknya sudah habis oleh anak-anak membership, teman-teman ya. Tapi terima kasih sudah join membership. Jadi gue bakal gacha rival divisi, kita bakal all in, dan kita bakal habiskan poin diamond merah gue. Let's go. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya, teman-teman ya. Aduh, di sini gue pengen gacha, guys. Ada sekitar 30 ribu poin rival divisi yang bakal kita habiskan di pagi ini, pagi yang cerah ini. Semoga menjadi cerah juga buat akun kita, teman-teman ya, anak surga ini. Semoga sih ya mendapat kecipratan bau, kecipratan wanginya sedikit-sedikit aja, gak apa-apa lah. Dapat 100 juta udah alhamdulillah banget ya, buat beli pemain. Iya, tolong ya, tolong gitu. Karena dari dulu udah nggak pernah hoki, cuy. Susah banget hoki ya. Dan di sini kita bakal gacha diamond merah, teman-teman ya, diamond merah. Kita bakal habiskan juga, dan kita bakalan habiskan juga poin rival divisi. Ada sekitar 30 ribu ya. 30 ribu poin rival divisi yang kita punya di akun kita ini. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Oke, kalau kita ambil yang 10 ribuan 3 itu langsung habis, cuy. Kita ambil yang murah-murah dulu ya. Kita ambil yang 2500, ini berapa nih? 5, berarti 5 kita butuh sekitar, kalau 4 itu 10 ribu, berarti 12.500. 12.500, terus kita butuh yang 3.500. 3 berarti 10.500 tambah 12.500, 23.000. 23.000 kita nanti nggak bisa ambil yang 10.000. Jadi kita bakal batasin. Oke, let's go. Kita pakai teori apa lagi nih, guys? Kita nggak pakai teori karena ini di video panjang, nggak sedang live, teman-teman ya. Mungkin nanti di next gue bakal gacha saat live. Karena gue lagi nggak bisa live, teman-teman. Jadi mohon maaf banget ya. Gue bakal gacha di sini, teman-teman. Let's go, let's go. Kita habiskan rival divisi. Kita dari yang 3.500 ya. Dari yang 3.500 kita habiskan dulu, guys. Kita pakai teori klik ya. Kita klik siapa, cuy? Kita klik siapa ya? Kita klik gulit. Klik gulit 4 kali. 1 2 3 4. Oke, sudah ya. Oke, kita klik gulit 4 kali sudah. Henry sekali. Oke. Gulit 4 kali, Henry sekali. Kita bakal coba 3500. Apakah kita bakal hoki? Let's see. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Bandel terbatas rival divisi. Let's go. Apa, cuy? Oke, okay, Euro. LB. Apa, guys? Jurassic Park. Gue kalau bendera tuh gak hafal, guys. Makanya gue gak nebak tadi. Kalau bendera tuh gak hafal gue. Jujur aja ya. Bendera gak hafal gue. Oke, yang kedua. Ya, yang kedua. Kita klik lagi Henry. Sekali. Van Basten sekali. Gulit 2 kali. Teori dari mana, Bang? Dari lubuk hati yang paling dalam, guys, ya. Oke, apakah kita bakal dikasih yang wangi, teman-teman? Ya, kita nggak bakal tahu, cuy. Oke, bandel terbatas. Kita tunggu sampai blink yang kedua. Let's go. Kalau kalian ada yang wangi, tulis kolom komentar, guys. Aku pengen cek siapa yang wangi di rival divisi ini. Maroko? CB? Aduh, siapa lagi ini? Maroko nggak sih itu? Maroko bukan sih? Bukan ya? Bukan Maroko, guys. Apa ya? Gym City, cuy. Gym City siapa lagi tuh? 96. Untuk OVR sih not bad ya, 96 ya. Tapi kita nggak tahu siapa, cuy. Ketiga, tanpa klik apapun, jadi langsung kita gas. The last, 3.500, kita dapat apa? Let's go, beli yang pertama. Wih, TOTS. Jerman. Striker Havertz kah? Havertz, cuy. Havertz, guys. Dapat lagi, Havertz buat apa juga. Gue gak suka soalnya, bro. Aduh, anti banget di 3.500 ya, guys ya. Oke, okay, apakah kita harus coba yang ini dulu, guys, yang 10.000 ya? 10.000 kali ya? Kita masih punya berapa sih? Kita masih punya 20.000. 20.000, kita bisa ambil yang ini satu dan yang ini 4 ya, berarti ya 4. Oke. Okay.
kita ambil ini 2 dulu ya. Kita ambil 2. Kita langsung ambil 2 seperti ini teman-teman ya. Semoga sih bisa lebih wangi teman-teman ya. Ada Gomez, ada Pires, ada Kai. Ini sih bisa dijual ya berarti ya. Bisa dijual, Bro. Oh, bisa dijual ini berarti. Oh, ya bisa dijual, Bro, Bro. Nah, harganya pun lumayan sih kalau dapat yang 97 ya. Let's go. 2 paket langsung dalam 1 klik. Berarti kalau 2 paket kita tunggu sampai blink yang kedua, guys. Ini teori kita klik hijau. Hijau pojok kanan atas. Blink, klik. Oke, let's go. Anti banget, anti banget. Nggak ada walkout-nya sama sekali, Bro. Alex Remiro. Lumayan. Ya, kita ambil yang 10.000, guys. Kita ambil yang 10.000. Kita nggak akan menyerah ya, guys. Kita bakal buktikan kebawaan akun kita gitu ya kan. 10.000 sih kalau anti sih parah banget, guys. 93 ini kalau nggak ada walkout-nya parah. Kalau nggak ada walkout-nya ya. Minimal walkout lah, Bro. Minimal walkout, Bro. Yang pertama. Beli yang pertama. Euro. Austria nggak sih ini? ST. Lumayan lah, lumayan. Guys, berapa ya harganya? 95. 95 tuh belasan juta harusnya. 14 juta. Lumayan, lumayan. Oke, okay, kita habiskan ya guys. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sudah biasa guys. It's okay gitu. It's okay, biar kalian tahu juga tahu gitu. Kenapa duit gue nggak banyak-banyak ya guys. Kenapa pemain gue jelek-jelek ya. Ini guys. Satu lagi guys. Dua lagi sih, dua lagi ya, dua lagi. Eh, kayaknya tadi gue bakal... Eh, gue ambil 2 langsung ya kayaknya. Wah, kalau kayak udah bau ini udah hilang fokus guys. Jujur aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Emang elek banget sih di sini cuy, cuy. Terakhir, tidak ada harapan ya guys ya. Tidak ada harapan, Bro. Kita sudah bakar 30. Aduh, tidak ada walkout sama sekali, Bro. Cuman dapat 15 juta dari si Gregoris tadi. Poin permata, kita gacha di yang 9.000, guys. Yang 9.000 yang mana ya? Yang ini nih. Nah, 9.000 permata merah, tapi nggak bisa dijual, guys. Ini nggak bisa dijual, tapi nggak apa-apa sih. Kita bisa evoin, nanti kita punya Mascherano, cuy. Kalau yang 7.000, mending ini sih. Mending ini nggak sih? 9.400 plus value. Ini 400 plus value, Bro. Tawaran momen Euro. Bedanya apa? Oke. Kalau yang 9.000, kayaknya yang untradeable sih. Apa yang ini ya? Ini juga untradeable, pemain dasar, hadiah terjamin, bonus. Berarti 2 paket isinya ya, kalau nggak salah. 96, 99. Kalau 9.000 ada bonusnya, kalau yang 7.500 nggak ada. Kita ambil yang 9.000 ya, nggak apa-apa, nggak bisa dijual. Semoga sih dapatnya Mbappe, cuy. Semoga dapatnya Mbappe. Kita pakai tawaran Euro yang 4. Bedanya apa sih tawaran Euro 4? Kok nggak ada Mbappe, guys? Bentar. Ada ya guys ya. Ah ini aja sih ada Mbappe cuy. Oke, okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ya, gacha terakhir ya. Allah, semoga dapet wangi. Dikit aja nggak apa, nggak bisa dijual nggak apa-apa. Ada 2 pack ya berarti. Wih, 500.000 guys. Gede, biasanya cuma 200, 100 ya biasanya ya. Ini ada 500.000 nih, lumayan nih. Oke. Okay. Yang kedua tidak bisa diperdagangkan, bonus. Oke, okay. French. Aduh, siapa lagi ya Allah, main momen sih memang ya. PRM cuy, gua nggak pakai RM. Ah, anti banget guys. Masalahnya nggak bisa dipakai, Bro. Kalau ada yang lain gitu ya. Ya dipakai gitu, gue pakai sih. Kayak Ake gitu. Wah, nggak bisa dipakai. Oh, pakai ini doang nih. Ah! Ente, Bro. Ya udahlah, guys. Ya udah, itu aja, guys. Video kali ini lemas banget ini.
Luas banget, guys. Udah, thank you ya. Thank you, guys. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.